bersama saya Darlung Gaming. Jadi buat video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kalian tuh bisa kalian lihat sendiri guys. Di samping saya sudah ada dua pengawal coy, yaitu Naruto dan Jiraiya. Nah, mereka ini akan membantu saya untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada di dunia anime ini ya. Gak cuma mereka berdua doang, banyak karakter-karakter lainnya yang akan kita jadikan pasukan, supaya pasukan dan serangan kita bertambah kuat. Ya udahlah, sebelum lanjut, seperti biasa, pencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Is, dasar terlalu meremehkan. Kira lemah apa musuh-musuh yang ada di sini? Ini apa lagi sih? Maksudnya dua bocah nih? Maksudnya apa ngeremen-ngeremen? Baru datang nggak tahu apa-apa juga. Itu cuma bawa dua anak buah doang. Nih kami bawa tiga pasukan aja, yang paling kuat masih belum kuat melawan bos-bos yang ada di sana. Ya elah, masalah bawa pasukan. Ini juga dikasih dua, syukur-syukur dikasih dua. Kalau ada 10 mah dipakai 10. Woi, kalian itu lihat tuh, kayaknya anak buahnya kuat-kuat banget tuh, level tinggi-tinggi semua. Masa nggak kuat lawan bos? Memang levelnya tinggi, tapi ini belum cukup kuat untuk ngelawan bos, karena bosnya semakin kuat di setiap portalnya. Ternyata bosnya beda-beda setiap portal. Wih, makin penasaran saya nih, apakah kuat ya saya level 1 ya? Aduh, Lung, sebagai seorang anak muda, tega-teganya kamu begitu. Ini apa lagi nih, Wak Darlung? Kayaknya saya masuk sini salah mulu nih. Apalagi tega-tega maksudnya? Itu, kamu bawa pasukan udah tua-tua begitu, rambutnya udah putih lagi. Ya ilah, cuman masalah itu doang. Jangan dikira rambut putih begini udah tua lemah ya. Ini nih gurunya Naruto, Jiraiya, pasti lebih kuat lah. Gak percaya, Wak. Nih, cobain nih. Musuh lawan musuh itu tuh yang paling lemah. Oh, mau ngetes Jiraiya? Pakai di tes segala, mana ini paling lemah? Nih, perhatiin baik-baik ya, jangan kaget dengan kekuatan Jiraiya nih. Jiraiya, Naruto lawan dia tuh. Tuh, masih kuat tuh. Tuh. Aduh, kelamaan udah tua tuh nih. Contohnya kayak Wak nih, tuh. Ya ampun. Gitu. Gimana nggak sekali serang? Itu kan level kalian tuh puluhan, sedangkan saya level 1 wajar. Ini pamer-pamer anak buah, bilang aja nih. Nih, saya pengen ngelawan ini cuy. Musuh-musuh yang ada di sini nih, paling lemah nih, 1000. Woi, ntar dulu nih. Ya iyalah, diambil-ambilin. Oh ini 3000 aja nih. Oke, tuh. Ini lihat nih, saya pengen lihat jurusnya Jiraiya tuh. Perhatiin baik-baik ya. Tuh, ada jurus-jurusnya tuh. Sabar nih, kita lihat dulu nih. Setsu, keluarin api tuh. Nah, ngeri kan? Itu sampai gosong, Bo. Musuhnya tuh merah mukanya. Ya ilah, emang begitu tuh, pakai topeng merah. Mana? Tuh, lihat teknik. Tuh, lawan 3000 aja tadi tuh menang coy itu ya. Wah, wih, ternyata musuhnya ngelawan cuy. Lihat Naruto saya sekarat begini. Wah, bahaya ini cuy. Ini kita harus cari anak buah ya. Tuh, lihat tuh ada gacan cuy. Di sini kita memang udah dikasih modal 5000an cuy. Baik juga nih ya. Oke, kita coba lihat nih. Nah, ini dia, mudah-mudahan dapat apa tuh. Wih, Minato, Sasuke, Sakura, Kakashi. Wih, epic. Langsung dapat epic cuy. Kok gak pakai baju ini? Ya emang gitu. Wah, belum beli baju dia cuy. Oke, wih, dapat Sasuke and Kumon. Wih, banyak ini, kita dapat pasukan baru nih. Pakai equip base dulu nih. Mana nih? Set, kita equip base. Wih, full Kakashi jadinya. Full Kakashi. Wah, ini cara naikin levelnya gimana? Di level up coba. Oh, level up. Gimana sih? Oh, ini level up. Oh, dengan tumbalin anak buah yang lainnya. Let's go. Yah, nggak naik rupanya. Habisin anak buah doang ya. Ilah, yaudah. Ini apa nih? Tanda seru nih. Kita coba klaim-klaim dulu ya. Oke. Hero? Dapat apa hero? Lumayan tuh, lumayan. Woi, dapat ini cuy. Tanjiro level... Tanjiro Zenitsu level 1, 2... 270 lah, lumayan tuh. Nah, itu dia bosku. Kita coba nih. Coba tuh, lawan. Oke, kita lawan. Ini apa nih? The World Boss Come Every 30 menit.
Iya, lawan bos yang paling gede. Wih, lawan Kurama? Wow. Waduh. Ini lawan Shadow Ninjanya aja sekarat Naruto, apalagi lawan Kurama. Sekali tiup doang coy hilang anak buah saya. Nih tuh, lawan tuh Orochimaru. Wih, Orochimaru dengan aura jahatnya ya. Coba ya. Interact dulu. Oh, nih bos combat 400, your combat 678. Bisa, kita coba. Coba. Ayo, bantuin nih ya. Enggak bisa bantuin ya? Enggak bisa lah. Oh, masing-masing. Lah, Orochimaru pindah ke Roblox jadi Oroji. Oroji, cuy. Ya iyalah, aneh-aneh aja nih. Tapi kita lihat nih ya, kita lihat nih bosnya nih. Set. Keluarkan teknik Kakashi dan Zenitsu. Oke, kita coba lihat. Wih, oh ada waktunya. Waduh. Bisa gak nih ada waktunya nih, cuy? No, Kakashi saya tumbang. Wih, tapi berhasil. Ini sih dipindah. Pindah berapa? 6.000 cuy. Sabar, ngumpulin duit dulu ya. Baru kita pindah ke tempat berikutnya. 2 hours later. Oke guys, setelah sekian lama kita farming di sini ngalahin musuh-musuh, akhirnya nih ya saya sudah ngumpulin 1,2M coy. Dan kita sepertinya sudah berada di portal terakhir dunia pertama dari Shinobi ya. Nah, ini pasukan saya nih, lihat nih. Sudah saya level up semua guys ya. Tuh bahkan Sakuranya nih sampai level 36, powernya 9300. Gila. Ngeri kan? Rambutnya masih putih. Mana buk? Ini Kakashi ini muda, ini masih muda nih, udah nggak tua lagi ini mah. Disemir diwarnainnya. Warnain tuh rambut uat tuh yang putih tuh. Ngomongin rambut putih. Nah, ini guys ya, kita udah bisa ngalahin semua pasukan yang ada di sini. Nah, tinggal bosnya nih, Madara tuh, lihat matanya serem banget melotot gitu cuy. Oke, kita coba ya. Mudah-mudahan bisa cuy. Berapa dia butuh? Waduh, selisih 400 doang cuy. Apakah sanggup ya? Kita coba, let's go challenge. Set, kita lawan Madaranya langsung. Sabar, kita dekatin dulu biar waktunya nggak kebuang nih. Nah, lawan. Serang. Lawan Madara. Lawan Madara. Set, wih, bisa lah nih. Damage-nya udah kuat nih Sakura nih. Der. Nah, ini Sakura wajib cuy ya, supaya bisa nge-heal dia tuh ultimate-nya tuh. Nah, nge-heal tuh bagus. Nge-heal teman-temannya guys. Wajib nih Sakura nih. Yes sir, berhasil. Nah. Akhirnya berhasil cuy ya melawan Madara. Let's go. Kita coba next area, dia butuh 54.000, easy peasy. Nah, langsung aja kita teleport ke sini guys. Oke. Kita lihat nih dunia apa sih? Ini ya Demon ya? Ya. Demon Slayer. Oh iya cuy, Demon Slayer. Wah. Dapat legend nih. Hah? Mana legend? Ini legend tuh yang bintangnya warna kuning nih aku. Woi. Kok ini sama nih maksudnya nih? Sama nih legend, apa bedanya nih? Legend 2. Legend 1 yang ini satu epic. Oh iya, tingkatannya suka beda-beda guys. Nah ya, nih kita coba gacha dulu nih. Mudah-mudahan dapat yang bagus seperti biasa guys. Legend. Woi, langsung legendary cuy. Tuh. Uncommon. Iya cuy, dikasih legendary satu langsung ya? Iya. Wah, tapi saya Zenitsu legendarinya ya. Oh, beda. Urare cuy, let's go. Wah, ini mantap nih dapat legendary pertama kita nih. Dari tadi gacha enggak dapat legend cuy. Giliran di sini nih baru dapat legend. Let's go. Uang kita ada 1 eman nih, banyak nih. Set. Ha, ayolah please lah. Buat ini cuy, buat apa level up juga sekalian ya. Oke guys, kita sudahi dulu gacha-gachanya ya. Nah, walaupun masih ada duitnya sih, tapi kita simpan dulu. Kita coba lihat, kita equip base. Wow, ini legendary 10.000 cuy. Lumayan. Langsung kita level up aja nih mah. Tuh yang lain kita tumbalin kali ya. Set. Tumbalin cuy. Dar, naik ke level 34 jadi 13.000 cuy. Ngeri. Gila, legendary ada efeknya kuning gitu ya. Wow, ini apa nih? Coming soon. Waduh, coming soon cuy. Oke. Yang ditungguin tuh. Yang ditungguin lah. Wih, ini lihat nih lawan iblis-iblis. Kita coba tes. Wih. Yang 108.000 nih kuat nggak nih teknik-teknik Aten? Ayo keluarin tekniknya tuh. Wih,
set. Lumayan. Ulti. Wish, gila keren Tanjiro warna biru ultinya. Betul. Wow, gokil. Kita coba lihat nih mana bosnya nih. Oh ini. Wah, coba dulu jangan-jangan nih berapa nih bosnya nih. Ini saya ada power 22.000 nih. Walah, 24.000. Bisa enggak challenge aja? Challenge coba. Ya elah. Nekat coy. Kita lawan Akaza. Ayo Akaza, serang. Kita coba lihat ya. Wih, kuat enggak nih? Wih, kuat lah nih Zenitsu saya ini, legend loh. Iya sih, iya nih aku 30.000 aja enggak bisa. Hah? 30.000 enggak bisa? Iya. Wah, habis waktu. Iya, habis waktu. 35.000 baru bisa. Wah, 35.000. Darlung enggak bisa di sini ya? Udah nih, udah kedinginan Wak nih. Sanjuk. Aduh. Gak bisa nih guys, kita harus ngumpulin ini lagi nih, harus banyak-banyak gacha biar di ini ya, di level up lagi nih yang legendary kita nih. Ih, dikit lagi coy ya, tinggal kita level up aja ini mah. Let's go, bisa nih ya, dikit lagi ya, tinggal secuil aja darahnya tuh. Ya elah, iya tinggal secuil. Iya. Ini nih, kita harus lawan apa anak buahnya dulu nih. Ini saya nggak sabar nih lawan Kurama ya. Kita tungguin aja cuy. Dia setiap 30 menit sekali. Kita lihat apakah sanggup lawan Kurama ya. A few moments later. Oke guys, ini BTW sudah ada ini ya, pemberitahuan nih. Ada bos muncul. Eh, join. Ayo udah join nih. Udah join ya. Woi, wih. Kurimi. Woi, Kurama woi. Kurama coy, lihat tuh. Wis, diikat rantai, disegel gitu coy. Wah, wow, udah bisa nyerang enggak nih? Belum. Oke, okay. Oh, ini ada waktunya. Satu, serbu. Lawan Kurama. Wah, gila tuh, lihat tuh. Ush. Ngeri coy, apakah bisa dikasih 2 menit doang waktunya? Bisa lah, bisa. Oh, ini ada koin. Ambil koinnya. Let's go, pungut koinnya cuy. Ini po koinnya ya elah nyebar cuy. Ya lah tuh. Itu anak buah siapa ketinggalan tuh? Tuh, anak buah Nabila tuh ketinggalan tuh. Itu Bil, pencet dulu Bil, Kuramanya Bil. Let's go. Ah, enggak bisa? Bisa. Enggak bisa. Harus beres dulu yang di sana. Oh, ya Nabila malah ngelawan itu cuy, anak buah yang di sana. Ya udahlah, biarin. Yang penting dia lihat Kurama ya segede gini cuy, ngeri enggak nih, ha? Tuh bayangin. Serem banget cuy. Tuh. Wah. Woi, waktu 1 menit lagi. Darahnya enggak ada setengah ini. Bisa nih, bisa. Ah, bisa? Oke, kita bisa. Lihat ya. Dengan pasukan Demon Slayer kita melawan Kurama nih, bisa enggak nih? Ini dapat duit berapa sih nih? Enggak ada jumlahnya, cuy. Nanti di akhir baru ketahuan. Oh, di akhir ya. Iya. Oh, sesuai waktu darahnya cuy. Nah, aman kalau gini mah. Tuh. Wah, wih dapat 235.000. Mayan cuy ya. Nah, ini saya tuh sudah ngelawan si Akaza tadi ya, sudah lewat karena power saya sudah 57.000. Woi, kalian, ayo pindah portal 2 sini. Bisa. Nah, ketinggalan tuh. Aduh. Padahal udah enak banget ya lawan Akaza udah bisa cuy. Dan kita lewat kalau nggak salah tuh bos selanjutnya tuh Doma ya. Doma namanya cuy. Tuh jelas Doma. Baru selanjutnya Muzan, jamin. Bos terakhir Demon Slayer tuh Muzan pasti ya. Oke, kita coba lihat nih Doma nih berapa ya. Apa butuh powernya? 70. Hah? 70? Wah 72 cuy. Bisa nggak 57.000? Jauh banget cuy. Aduh. Jauh banget ya. Ini kita harus banyak-banyak gacha berarti nih. Aduh, ini apa sih nih? Di samping-samping nih kayak ada mengkilat-kilat ya. Samping gachanya apa cuy? Hah? Oh, dekorasi doang. Kirain apa, senjata atau apa gitu, tambah-tambahan gitu kan. Oke lah, kita coba gacha dulu ya. Mudah-mudahan dapat yang bagus cuy. Nah, kan awal yang baik dapet, langsung dapat rare. Ini jarang-jarang lagi dapat legend nih. Dikasih doang di awal tadi mah. Set. Koinnya habis coy, nggak tahu dapat berapa nih. Bisa nggak level up ya? Legend paling sih yang saya level up nih. Oke, kita coba level up dulu. Select all to naik level. Jadi, ya nambah dikit doang coy. Masih belum bisa lawan Doma, tapi kita cobalah. Emang sebatas berapa sih kalau 59.000 nih, hampir 60.000 ya. Coba kita challenge coy. Lawan si Doma.
Pem. Eh, power wak darlung berapa di sini sudah? 63. Tuh, 63. 63 batas mana, wak? Bisa enggak lawan doma? Ini nyoba nih. Baru nyoba ya? Ah, kayaknya enggak bisa nih, jauh ya. Eh, paling tinggal seperempat gitulah, cuy. Ya udah guys, seperti biasa guys ya. Kita kumpul-kumpulin koin dulu, mudah-mudahan kita bisa langsung ke boss terakhirnya. A few moments later. Oke guys, saat ini saya sedang berada di dalam ini ya, Kurama Mode cuy. Kita lawan si Kurama, let's go. Nah ini saya tadi tuh sudah ngalahin Doma cuy itu ya, tinggal unlock area aja nih. Nah, hihi. Lihat tuh. Awak belum? Wah, berarti saya sendirian dong lanjut nih. Kamu Tan, udah? Gak usah ditanya. Gak usah ditanya, belum. Oke, nih. Tuh lihat tuh Kuramanya dikeroyok-keroyok ya. Nah ini sih nggak ngaruh darahnya aja ya, karena darahnya berdasarkan waktu ya. Gak usah dipikirin Kuramanya, koinnya pikirin. Koinnya ya, betul. Koinnya kita ambil. Nah ayo dikit lagi woy, 12 detik lagi. Baru kita lawan Doma sekali lagi ya, walaupun saya sudah ngalahin tadi. Nah kita lihat guys, Kurama babak belur. Hah, dapat berapa ya paling? Ah paling 100 ribuan nih. Berapa cuy? Wih, 440. Aku 256.000. Wah, damage-nya kurang. Wah, sedikit. Berapa? Hah? 600. Woi, ya. Kok bisa 600? Koinnya ketau. Wah, 600. Oh, ngambil koinnya, cuy. Saya tuh ini mencar-mencar. Ya udahlah, kita coba OTW ke Doma lagi ya. Ah, ini dia Domanya tuh. Kalau udah dikalahin jadi dia kayak ada itu, cuy, agak gelap ya warnanya ya. Nah, set. Coba kita challenge. Minimal itu harus 100 ribuan, cuy. Itu juga harus ini ya, tinggi damage-nya. Harus banyak yang attack daripada yang defense-nya. Ya, oke, okay, itu lihat. Sudah easy peasy, cuy. Sudah kelihatan tuh darahnya cepat banget ngurangnya. Hahaha. Oke, okay, sedikit lagi terkalahkan. Ter Tenten Tanjiro mengakhirinya, cuy. Gokil memang ya. Oke, okay, saatnya kita buka next area. Bye-bye. Bye-bye. Dah tunggu situ aja lah kamu. Woi. Woi, tuh kan? Itu lawan Muzan di sana tuh bosnya tuh. Wah, berhasil. Woi, kita gacha dulu 72.000 sekali gacha, cuy. Mudah-mudahan dapat yang bagus lah. Legend lagi. Set, kita gacha dulu sebelum lawan Muzan ya. Ini pasti common-common sih, ini pasti dikasih nih. Yuk, gacha terakhir. Ter. Ya, enggak ada dapat rare perasaan, cuy. Uncommon doang paling tinggi nih kayaknya nih. Oke, okay, kita coba ini lo. Tuh kan kita coba equip base juga. Dapat rare satu, enggak kelihatan, cuy. Let's go. Kita coba upgrade dulu yang legendary aja lah, atau yang ini, cuy. Nah, ya. Kita coba level up dulu. Select all. Yes. Lumayan damage-nya naik 39.000, cuy. Nah, nih Kokushibo dikit lagi kalah. Nah, yuk kita coba tes lawan Muzan, cuy. Ya, walaupun tahu kita bakalan kalah, tapi coba aja lah ya. Kita pengen tahu seberapa kuat pasukan legendary kita nih melawan Muzan. Nah, ayo Bang Muzan, berikan kami kelonggaran. Set. Bang Muzan nih suka galak-galak dia, cuy ya. Oke. Set. Ter. Coba. Ayo. Tuh. Ih, darahnya aja dikit banget geraknya, cuy. Anak buah saya tuh berapa kali getok langsung mati level 51 loh. Tuh, yang legend abis digetok. Ya ilah. Tuh, udah dua mati. Udah sih, gak ada yang bisa ngelawan nih Tanjiro. Dadah. Itu pulang Tanjiro, pulang. Ngapain kamu sendiri situ? Aduh. Tuh, memang cuy ya, bos terakhir nih memang best of the best. Gak ada lawan memang, cuy. Tuh, udah abis kamu Tanjiro. Tuh. Iya, pulang aja, pulang. Eh, gimana sih pulangnya? Oh, nih, tanda back, cuy. Nah, pulang. Udah bonyok dua anak buah saya, cuy. Aduh. Hey, guys. Sepertinya petualangan kita sampai sini aja dulu ya. Sebenarnya masih ada dua dunia lagi ya. Dunia Pirate, One Piece, sama Egyptian Desert. Nih apa nih, cuy? Kurang tahu saya ya. Nah, kalau kalian mau lanjut, silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.